Efek sering lihat orang Korea mukbang jamur enoki super pedas jadi kepengen dong. Jadi langsung kita coba buat yuk. Bahan utama yang kalian perlukan ya pastinya jamur enoki dong ya kan. Kita potong ujung jamur enokinya lalu dibelah-belah seperti ini. Ini aku mau rendam sama air garam sebentar terus langsung aku cuci bersih. Iris-iris bawang bombay atau daun bawang juga bisa ya. Pakai bawang putih juga diiris-iris kayak gini. Siapkan sedikit minyak untuk kita tumis bawang bombay dan bawang putih tadi. Tumis-tumis sampai harum. Masukkan saus gochujang. Di sini aku pakai 2 sendok tapi nggak terlalu full gitu. Tambahkan air lalu aduk-aduk sausnya sampai larut ya. Biar pedas nampol aku pakai cabai bubuk, saus tiram, minyak ikan, sirup jagung dan kecap. Jangan lupa garam dan penyedap rasa. Lanjut kita koreksi rasa kalau udah pas masukkan jamur enoki tadi. Masak sampai jamurnya benar-benar matang ya atau sekitar 5 menitan gitu. Jamur enoki pedas ala Koreanya udah matang. Jadi berasa kayak pengen mukbang gitu ya kayak orang-orang Korea. Ini seriusan enak banget rasanya, krenyes-krenyes gitu jamurnya. Kalian wajib coba ya.